Assalamualaikum. Hari ini kita buat kuih lapis pandan. Yuk, lihat bahan-bahan yang diperlukan. Kita perlukan gula, tepung ubi, tepung beras, daun pandan dan juga santan dan cup untuk isi adunan, okey? Masukkan tepung beras. Tepung ubi. Dan gula ke dalam bowl. Tuangkan santan ke dalam bowl dan kacau rata. Masukkan garam ya Nana dan kacau rata. Tapis adunan ke dalam periuk. Dan masukkanlah daun pandan ke dalamnya. Gunakan api yang perlahan ya anak-anak, sambil dikacau sehingga adunan hangat gitu ya, hangat dan berasap, okey? Dan padamlah api, okey? Dan bolehlah tuang santan yang lebih tadi ke dalamnya. Adunan dibahagi dua ya. Satu plain dan satu letak paste pandan. Panaskan kukusan ya anak-anak dan cup tu disapu dengan minyak, okey.
atur kap di dalam kukusan dan tuanglah lapisan warna putih dahulu ya. Tuang sedikit-sedikit because kita pakai kap yang kecil ya. Setiap lapisan mengambil masa 4 minit. Lapislah seperti biasa. Lapis warna putih dulu dan kemudian lapis color hijau. Lepas tu lapis lagi color putih dan seterusnya. Lapislah sehingga habis ya. Perlu diingat setiap lapisan mengambil masa 4 minit sahaja. Alhamdulillah, lapis pandan sudah siap. Syukur, alhamdulillah. Kuihnya lembut ya anak-anak dan menganjal. Mami tak tahu nak cakap menganjal dalam bahasa Melayu apa ya. Meliut ya. Tak tahulah. Nanti makin salah Mami cakap kan. Alhamdulillah. Resipi ini sungguh mudah dan menggunakan bahan yang sedikit. Wajib dicuba ya anak-anak. Terima kasih. I love you.